Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zainuddin Channel Tutorial. Oke, teman-temanku sekalian, di sini para YouTuber pemula sama seperti saya. Jadi di sini channelnya Duparno yang terkena pedoman komunitas, yaitu melanggar hak pedoman komunitas, teman-teman. Oke, jadi di sini yang sering menonton channelnya Bang Duparno, sekarang dia punya channel baru lagi, teman-teman, ya, karena channelnya yang lama yang subscribernya lumayan banyak, berapa ya, lupa gua, sekitar 718.000 ya kalau tidak salah ya, teman-teman, ya. Jadi di sini saya sebagai subscribernya ikut sedih juga karena sebuah channelnya dibandet sama pihak YouTube ya, teman-teman. Jadi dia itu melanggar pedoman komunitas YouTube. Oke, teman-teman, di sini saya akan membagikan ke kalian, mohon bantuan dan dukungannya ke Bang Duparno ya, teman-teman, ya. Dan kalian itu subscribe channelnya Duparno supaya dia akan lebih semangat lagi, teman-teman, ya. Aduh, sangat sedih sekali, teman-teman, karena subscribernya sudah lumayan banyak, jadi channelnya dibandat sama pihak YouTube seperti itu ya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kurang lebih penjelasannya seperti ini. Assalamualaikum. Mendapati 3 teguran yang saya alami, yaitu teguran pedoman komunitas membuat channel saya atas nama Duparno yang 715.000 subscriber dinonaktifkan atau dibanned atau dihapus permanen oleh YouTube. Dan di sini kalian melihat Duparno official yang dulu adalah Duparno. Inilah sambungan part kedua dari penjelasan saya tentang hilangnya channel YouTube. Kalau kalian ingin menonton, linknya ada di deskripsi. Oke, teman-teman, cukup penjelasan dari saya. Jika kalian itu punya akun banyak, tolong dibantu subscribe-nya, teman-teman, ya. Kita dukung channel Bang Duparno karena dia itu sudah banyak banget memberikan ilmu-ilmu yang dia miliki. Oke, teman-temanku, semoga kalian itu membantu mereka. Karena yang namanya bantu, saling membantu diwajibkan, teman-teman, ya, bukan kita maksa atau gimana, teman-teman, ya. Tapi saya mohon, dan ini saya akan share seperti itu ya, teman-teman, ya, untuk mengetahui channel barunya Bang Duparno. Jadi channel barunya dia sekarang yaitu Bang Duparno Official ya, teman-teman. Oke, teman-temanku, mungkin cukup video ini sampai di sini aja ya, teman-teman, ya. Semoga videonya Bang Duparno lebih bermanfaat lagi seperti dulu ya, teman-teman, ya, sebelum dibandet. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.